Hari Selasa sore akan diadakan pertandingan eksebisi antara partai yang tidak kalah menariknya, partai eksebisi yang akan digelar oleh panitia mengisi kekosongan lapangan Kriga Taruna Wadiagung mulai hari Selasa. Silakan para pecinta penggemar sepak bola berbunyur, ada subur dari ketepan, ada Munir, masih terjadi perubahan. Anton kurang akurat lepas, lempar dalam, kedua tubuh melakukan. Surabaya lemparan sikun, ke depan, ada langsung Arana, lepas, melut di depan kawang Arana. Dari Buncu, masih selamat kawang Buncu, ada pemain belakang adalah sini. Mampu pada, subur ke depan lagi. Dibiarkan saja penjaga gawang putih menyekat sekulit bundar dari tunas muda OC. Dimang-dimang setenang, angkat sudah putih ke depan. Ada Anton, terjatuh Anton, kembali ada OC. Dari puncu OC, OC angkat ke belakang masalah Ino, sundur kepala Ino. Sikun melompat dari darah ke belakang, pemain-pemain tunas muda. Salah perhatian, ada Indra, masih Indra, tertinggal. Pemain-pemain Namindra ini tertinggal lagi, kembali lagi, ada Tio yang fokus beri, Wibar Wilanton, angkat ke depan. Oh, lepas satu pun pemain tunas muda, kembali, masih dikira oleh pemain nama, ada Tio, masih Tio, Sadam, mana cukup berbahaya tadi, kembali pemain belakang, Mono terhadap rekannya, dan outgoing bagian anak konsepsi. Penjaga gawang Surari, penjaga pada Surari itu back pertahanan di belakang pada Inu, ada Cenggot, ada juga Molo, angkat sudah Inu ke depan, hentikan lagi Supur. Namun keras bola, ada Indra kurang mampu, dan keluar lagi di menit-menit pertama. Sepak pertama ini, kedua tim saling melakukan serangan, baik Poncu maupun Tunas Muda. Terlempar dalam darah sendiri akan dilak. Lapan lalu Jenggot, angkat sudah Jenggot, sudah dituju, ada Tio ke depan, masih ada Anas, masih bersih dari pemain Tio, ada Mono, masih tertinggal Mono, masih ada Sikun, tembak langsung jarak jauh, pemain nomor 11 Sikun, orang dari Tunas Muda FC, yang sore hari ini diturunkan di babak pertama. Dan tendangan rekan-rekan ini, angkat sudah ini, pendek muncul tanah, ada rekan ada Munir, ada Mono, stick ball dilakukan Mono, mentena tangan sendiri punya handsball, mencoba lakukan tendangan spekulasi stick balik tadi yang arah dari Poncu, tendangan bebas, akan dihadapi oleh Sikun. Sore hari ini November 11 Sikun dari Tunas Muda kostum Corona kalau tendangan bebas mundur 1-2 langkah bakar petis pun lakukan angkat sudah teman cukup mengerikan tendangan tipis bisa ditips oleh penjaga gawang Rico selamat kalau Rico tentunya menimbulkan tendangan penjuru di babak pertama untuk anak-anak Tunas Muda. Peluang emas diperoleh oleh anak-anak Tunas Muda mampukah diselesaikan dengan baik kita tunggu sementara Sikun antak sudah Sikun lepas penjaga gawang pun pelukannya lepas tadi dan kedua kalinya peluang emas lagi sepak pojok lagi nomor peluang 11 lagi yaitu Sikun lagi. Ancangan Sikun angkat sudah Sikun. Kali ini tendangannya bisa pas sasaran penjaga gawang Rico. Angkat sudah Rico. Tinggi arahnya bola. Hentikan oleh Arif. Namun kurang akurat Arif tadi dari Tunas Muda. Lempar ke dalam akan dilakukan oleh Poncu FC. Kali ini OC. Ada juga lepas, namun penjaga gawang Budi sudah angkat Budi ke depan, hentikan oleh Mono.
pelanggaran pemain-pemain dari Poncu atau Defense Medok. Ternyata dari Poncu ada Osi tadi. Sikun, naga lakukan dengan Antong sudah Sikun. Angkat ke depan. Tertangkap Pop Said. Kedua pemain ada Tio dan Anas. Terlalu cepat dia berlari. Dan Hakim Garis Bapak Rudi dari Kota Kebumen, Kriman. Sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Wasit Cerewi dibawa oleh Bapak Jaya dari Kota Banyumas. Mereka Indra. Masih bermain kepada Indra. Masih Indra. Namun ada Munir pemain dari Poncu. Ada Oji. Angkat ke depan Oji. Oh, sundulan pemain belakang ini hampir-hampir saja penjaga gawang bisa menyergap sekelip bundar. Tanda beri kembali Supur, masih Supur bersama dengan Sikun. Ah, Sikun membentur pemain nomor punggung dua Antam dan lemparin ke dalam kiri itu ada penolong. Terus mudah, Sikun lagi nomor 11 ke depan, ada Tio, ada Supur Tio, masih Tio. Masih tersebut ya, pemain belakang ini ya, menimbulkan sepak pojok ketiga kalinya di babak pertama untuk kedua anak kelas muda. Peluang emas tentunya untuk anak-anak maju. Bagus sudah lepas. Oh, kembali para cendok. Masih tetap terlepas bola. Ada Tio, bangkir terjatuh lagi Tio. Ada Supu. Tarik ke belakang Supu masuknya. Masih terlepas cendok. Ke depan dia ada Arif Luna, Haji Arif, umpan salah, maksudnya Tio tadi lepas tertinggal lagi, terjatuh lagi, Oji ke depan, pemain-pemain kecil ini, langsung maju ke depan, cepat sekali, terjatuh tertinggal, namun ada Arif, angkat sudah dari ke depan, ada Indra, masih terburu-buru Cenggot, masih Cenggot, akhirnya berpulang saja oleh Cenggot, pemain nomor 33, sedikit ragu-ragu dan sedikit khawatir. Akhirnya bola dicetar pelarapan oleh Cenggot. Pemain bakal masuk Tio. Memperkuat bola lagi Tio. Terima kasih. Lepas. Oh, namun ada pemain belakang yang sudah menjaga di sana. Supur. Masih Supur terus dikawal oleh pemain-pemain dari Poncu. Dan keluar terus-menerus pemain-pemain terus muda ini mengurung pertahanan Poncu FC di babak pertama. Namun belum mampu juga merubah situasi. Di babak pertama kembali lagi ada Sikun, masih Sikun mencari teman Sikun, angkat depan Sikun, lepas lagi Anas, kurang-kurang tadi umpan cantik dilakukan oleh Sikun terhadap Anas, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain depan, ada Tio, ada Anas dari Kuras Muda, akhirnya kendang barang kembali gini anak-anak Poncu. Nomor punggung tiga ada ini lah, udah angkat ini ke depan. Ada Sikun, ada Supur, sungguh ke depan lagi, masih Indra, hentikan Indra, pakai kanan, angkat ke depan, Anas Injo, masih Anas, penjaga gawang ekstra, terus menyelamatkan bola, dengan yang terus-menerus dibangun di babak pertama ini. Angkat sudah, Rico ke depan, hentikan lagi, menyamping Anas di tujuh, masih Anas, kurang akurat dari Sikun tadi, dan bola keluar. Partai yang cukup bergensi, partai semifinal hari pertama sore hari ini antara Tunas Muda melawan Poncu FC. Lemparan ke dalam lakukan oleh Tunas Muda nomor 11 Sikun, sudah lakukan sini ke depan, sini lagi pemain lepas, ada Indra, masih Indra, tidak dari tiga pemain sulit, tidak bisa menjangkau, ada Cenggot, ada Anton di belakang, ada Inu. Sudah lakukan tenan, Inu. Hentikan lagi Arif, masih Arif bersama dengan Sikun, hampir tertinggal, masih Sikun, terus itu lebih kecil. Ada dari penunggal, pas, ada Anas. Ya, namun peluang emas belum juga bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan. Munir akan melakukan tendangan pot dari Poncu FC. Angkat sudah Munir menyamping di tujuh Yoga, masih Yoga, masih Yoga, mampukah Yoga
dihadang lagi oleh pemain dan belakang Tunas Muda. Yoga tertinggal kembali oleh Senada. Anas terus sama dengan Indra. Antio masih Tio terus dibandang oleh Munir. Masih lagi ke depan lagi. Nah, satu pun pemain terlalu jauh dari jangkauan teman-teman. Konsentrasi Ton. Dari lantaran ada Anton angkat ke tengah. Itu jurekannya ada Sita di sana. Kembali ada Ozi, masih Ozi. Ozi dari samping terus sama Nisita. Sita ke depan, Yoga dituju. Namun dihalau oleh punggung nomor 5 Tunas Muda Moji. Keluar bola lempar Moji, pemain dari Poncu FC. Kembali ada Anas, dicuri lagi. Masih hampir terjatuh. Anas menyamping. Dia dituju masuknya. Salah pengertian. Terlalu jauh pemain-pemain. Terlalu dalam pemain-pemain dari Tunas Muda ini. Tidak bisa menjangkau umpan dari belakang orang. Pemain depan dari Tunas Muda tentunya. Tidak Indra kecaman dan Tio. Masih Tio. Angkat ke depan Tio. 1-2. Masih tertinggal. Ada Anas. Angkat ke tengah, masih kembali lagi, ada Tio lagi, lalu nomor 10, Tio, terus kembali oleh Munir, masih Tio lagi, Tio, terjatuh, bukan suatu pelang, alam, Tio, kembali terjadi, masih lagi, namun akhir permisian, kembali di depan kawan Riko, sia-sia dan bisa dinantai, selamat oleh penjaga gawang Riko. Kembali lagi, pemain-pemain sini terus mendobrak pertahanan dari Poncu FC di babak pertama ini. Kembali lagi, masih Putri Sikun. Tarik menyamping, kerja sama dengan Anas. Ketengah lagi Sikun lagi, masih mendobrak. Tio, masuknya tembak langsung, Tio. Lempar ke dalam, sudah lakukan, ke depan. Ada dua pemain, masih Tio lagi. Tio, ada pemain, ada Asa Amunir. Masih terjadi perebutan. Antara lagi Tio, masih Tio lagi. Tio ke tengah. Halo! Pergantian pemain wasit. Poncu FC. Yoga nomor 21 berganti Ari nomor 23 dari Poncu. Ino akan lakukan tendangan, angkat sudah Ino, pendek menuju tanah, tandang lagi 3-3 sampai terus muda, kembali Rio, masih Rio, tertinggal, terjatuh, kedua pemain, baik Ino maupun Rio tadi, lepas, sundul lalu, tinggi, sukun, wadah, Sipro tadi, melompat dari udara pemain Tunas Muda. Takut sekali bola ke daerahnya dan tendangan bebas kini Munir pemain belakang angkat Munir ke depan namun tendu sundulan ke belakang lepas penjagaan cepat keluar dari sarangnya hampir-hampir saja kemelut di depan gawang Tunas Muda bisa diselesaikan dan diamankan oleh penjaga gawang Putih. Sikun lalu lakukan apa? Ada penjaga ada Ari. Pemain yang baru berikan di babak kedua. Kedua pemain Sito. Ke depan lagi. Masih ada Ari. Oh. Bisa dipermainkan lagi. Cepat sekali. Kembali lagi. Pemain-pemain dari. Pencu lakukan serangan. Pendek. Ambil lalu. Ke depan lagi. Masih ada Ari, lepas lagi di halaman depan lagi ada Tio, masih Tio, angkat ke depan Tio, Anas, tertinggal, bukan satu pelanggaran. Buang. Tunas Muda FC dari Ketanggutan, angkat juga Indra, namun masih dipermainkan oleh Munir, angkat Munir ke depan. Hentikan oleh Sikun lagi ke depan ada Jena Osi. Angkat Osi ke depan. Itu Susita. Buang saja Aris. Cukup berhati-hati pemain belakang. Tidak ambil resiko. Buang jauh bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam. Mendekati tiang jalan jaga oleh Putih. Oji, ya kalau lemparan Oji, angkat sudah Oji ke depan. Oh, lepas. Nah,
namun bisa diantisipasi oleh pemain pemain belakang. Ejen sudah kembali. Jenggot, angkat sudah jauh ke depan. Hentikan lagi Tio ke depan. Masih ada Jenggot mengejar, namun keluar terlebih dahulu dan melemparin ke dalam. Bukan anak buncu, Jenggot tak kalah lemah kan. Angkat sudah Jenggot, mundur di tujuh. Sikun, hentikan lagi oleh Indra. Indra angkat ke tengah. Tio, Anas itu cuma saja, namun ada pemain pemain dari buncu SC kembali, ada Ari. Masih mampu Ari. Ada Sikun lagi. Kembali berbalik Pak. Pemain dan Buncu melakukan serangan. Ada Mono. Masih Mono bermain bola. Mono. Mono tarik ke cepat sekali Mono. Masih Mono. Angkat menyamping. Kandas lagi pemain kuning-kuning. Ambil lagi. Tarik ke belakang Anton. Munir. Menyamping Sitang di Buncu. Namun ada Arif. Menyelamatkan daerahnya. Lemparan ke dalam di daerah tunas muda. Ini akan dilakukan nomor punggung 15. Anton. Angkat sudah Anton. Sundul oleh Arif ke depan. Ada Munir lagi. Stik balik Munir. Tinggal hanya bola. Lasimin ada ancang udah. Kembali lagi. Ada Oji. Namun Oji kandas tertinggal lagi. Kembali lagi. Direkut lagi oleh pemain-pemain oran-oran. Jatuh. Pemain nomor punggung 33 tadi. Tendangan bebas, peluang Mas Teraco akan dilakukan oleh Munir. Tiga orang ditinggal di belakang, semua maju ke daerah. Kawang dijaga oleh Budi di tunas muda. Mampukah peluang emas ini dimanfaatkan oleh anak Poncu? Kita lihat Munir. Angkat sudah Munir. Lepas. Kembali lagi. Masih ada Arif. Tarik ke depan Arif. Halo lagi jauh-jauh oleh pemain Munir. Di pertengahan menit-menit babak pertama. Kembali anak-anak Poncu SC melakukan serangan yang bertubi-tubi. Di awal-awal lembut pertama tadi, tunas muda juga melakukan serangan keberatan ke daerah Buncu. Kita tunggu dan kita lihat, sudah kembali ke depan bola. Dengan handsball Tio. Pemain tunas muda, kembali lagi Munir. Akan lakukan tendangan bebas Munir. Nomor 15 Munir, angkat! Lepas, ada Ari. Satu orang dengan Ari. Masih Ari, ada Lasimin. Dan Indra masih kembali ada oren-oren. Lepas kembali. Masih ada Oji. Oji kerjasama dengan Jenggot. Angkat Jenggot tinggalannya bola. Sundulah. Penyelamatan pemain belakang tadi Arif terhadap penjaga gawang putih. Pemain-pemain Buncu maju depan semua. Tertangkap offside. Main dan Poncu dua orang, Ari dan juga Sito. Anton, masih Anton. Anton, maksudnya pada Sito. Ada Sito, ada Arif, masih penjaga gawang keluar dari sarangnya putih tunas muda. Masih timang-timang sekelip mundur angkat sudah putih ke tengah, namun ada lagi pemain. Ada Oji lagi, ada Anton. Anton tembak langsung. Tembakan Anton sebelah kiri yang gawang dijaga oleh Budi. Selamat gawang Budi dari tunas muda. Angkat sudah Sikun ke depan. Ada Anas, ada Mono, masih ada Munir, masih terbentang Tio. Oh, pemain nomor 10 Tio sudah percobaan tahan kembali dengan Munir.
tendangan bebas akan dilakukan oleh Sikun. Angkat Sikun tinggi, tendangan jarak jauh. Hanya out gawang bagi anak-anak Pontu FC. Sampai di babak pertama, menit-menit akhir belum juga, masih tetap 0-0 antara Tunas Muda menghadapi Pontu FC. Dikal oleh Gilemono ke depan dan keluar. Anas, hentikan Anas. Masih Anas, memainkan bola Anas, tarik ke belakang pada Sikun. Angkat Sikun ke depan, ada Indra di sana, masih ada Indra. Oh Indra, lagi sudah muntang dari lepas dari penjaga gawang tadi. Rico menimbulkan tendangan penjuru kembali di babak pertama untuk anak-anak Tunas Muda. Kali ini akan dihadapi oleh Indra. 1, 2, 3 pemain yang berdiri sudah di sana. Penuh di sana, hentikan oleh Inu, angkat ke depan Inu, masih Inu lepas. Ada Subur dan lemparan dalam daerah sendiri akan dihargai oleh Anton, pemain Pontu FC. Anton tanda pegangan pada Sito, masih Sito, angkat nomor Oci, masih Oci, angkat ke depan Oci, tertangkap topside Ari. Lalu cepat dia berlari, hakim garis. Kembali ada Inu, angkat sudah Inu, hitah maksudnya kurang akurat. Kembali dari Arif ke depan, pemain-pemain Tunas Muda tadi pelanggaran terhadap pemain Pontu FC. Munir akan lakukan tendangan, angkat sudah Munir. Halo lagi ada Indra, masih Indra. Oh, berbahaya dengan Munir tadi, lepas. Ah, kedua. Handspell terlebih dahulu. Masih selamat gawang Tunas Muda. Kembali ada pemain main, pemain tiga Ari, ada pemain Ari, ada Muci, kita sempat dengan Tio. Tio menemani Anas, masih Anas lagi, ada Tio lagi, masih Tio. Tio angkat dengan Anas, masih Anas, masih Anas. Tendangan spekulasi Anas, pemain Tunas Muda tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi di atas tiang gawang Jabal Rico Pontu FC. Selamat gawang Pontu. Larang melakukan Inu, mundur satu bola lagi Inu, sudah lakukan ke depan Inu, sudah lagi, hentikan lagi, ada Indra, masih Indra, salah pengertian. Lalu lagi pemain belakang bergeser empat di sana. Kembali ada Arif, masih Arif, tarik ke belakang Arif, ada Lasinin, lepas, cukup. Lagi-lagi pemain kalahkan ini, tidak bisa menghentikan laju bola. Raketon, angin barisnya, keringan menonton. Lemparan ke dalam daerah sendiri akan ada oleh Sikun, pemain nomor 11 Sikun. Dengan demikian, selesai sudah babak pertama, partai pertama, monggo waktu kita untuk mengomentari selanjutnya.